Tak tahu motor aku ke motor A15 link macam mana. Tapi kalau motor aku memang aku perasan benda tu sangat tak selesa. Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG. Yo. Dalam video kali ni aku nak kongsikan dengan apa 5 benda yang biasa orang tukar kat motor A15 supaya nampak lebih garang. So jom aku nak share dengan apa. So benda yang first sekali biasanya orang tukar adalah ni, dia punya fender yang original dia sampai sini. Lepas tu ada signal kan. Dan biasanya orang sunat ekor lah. Itu yang first lah. Biasanya pengguna-pengguna A15 buat, dia pakai sunat ekor. Dia ada dua option lah. Satu, apa boleh beli yang plate holder macam ni dan apa boleh masuk signal original dekat sini. So macam dia keluar dekat sini lah, dia bukan dekat bawah, ada keluar dekat sini. Ataupun option yang kedua macam aku pakai sekarang ni, fender yang dia ada sekali siap dengan signal dekat atas ni. Dah tak payah ambil signal original letak kat plate holder. Ikutlah, depends kat apa. Kalau hampa kata tak ada bajet, hampa boleh beli plate holder ni saja, macam ni. Then modified untuk ubah signal original dekat sini lah. Tapi kalau hampa ada duit lebih sikit, boleh ambil yang macam ni. Dia nampak kemas sikit lah sebab dia duduk dekat atas tu dengan nampak belakang kan. Itu yang first lah orang tukar. Yang kedua adalah windshield ataupun windscreen kan. Windshield ni kalau yang original dia clear, dia orang panggil satu curve lah kat sini. Tapi yang aku pakai sekarang ni adalah windshield bubble. Dia naik kat sini, tu ada satu bubble kat sini, and then dia turun balik belah sana. So windshield ni pun selalu juga lah orang tukar supaya dia nampak lebih bergaya lah, lebih macho kan. Ada windshield ni ada lagi satu jenis yang dia punya lekuk dekat sini, double bubble kalau tak salah aku. Dia naik satu bubble, lepas tu dia naik lagi satu bubble kat tengah kan. So kat sini dia ada satu lekuk yang agak dalam lah. Tapi windshield yang aku pakai ni windshield yang orang panggil bubble, satu bubble lah kat sini. Kalau yang satu lagi adalah double bubble, dia ada dua bubble. So windshield pun orang akan tukar juga. Itu yang kedua. Okay, dan yang ketiga adalah signal depan. Signal pun biasa orang tukar juga. Bila kata keluar motor tu, kalau yang original dia panjang lah, tapi kurang panjang ni kot, ada kot lebih kurang panjang ni. Tapi biasanya orang akan tukar masuk yang triangle macam R25 punya, ataupun ambil yang ni. Yang ni kecil lah, memang signal ni kecil. So ini pun sebenarnya dah cukup lah. Kita test eh. Signal ni pun dah okey lah. Dan biasanya kalau tukar signal depan belakang akan masuk relay lah untuk bagi dia punya clip ni tak terlalu laju. Kalau relay yang original dia akan macam clip laju kan. Kalau nak nampak sedap mata memandang, tukar relay. So boleh adjust balik lah. So benda lain yang hampa boleh tukar bila hampa beli motor ni, dan aku rasa benda ni sangat penting jugalah untuk ditukar, adalah ni brake lever ataupun clutch lever lah. Kedua-dua sekali yang hampa boleh tukar satu set. So kenapa aku cakap brake lever ni penting dan clutch lever ni penting untuk hampa tukar adalah sebab clutch lever yang original dia punya clutch tu panjang tau. So kalau macam aku nak tarik kan, clutch dia duduk dekat sini. Kalau aku nak tarik panjang sampai rapat dekat sini kan. So dia agak lenguh tau bila hampa main dekat town ataupun yang banyak lampu traffic light kan, nak kena banyak main clutch kan. So kalau hampa pakai clutch lever adjustable lah, adjustable tak kisah brand apa pun kan. Kalau pakai adjustable punya lever, so hampa boleh adjust bagi dia pendek. So dia just nice lah untuk tangan hampa kan. So ini yang memang aku sarankan tukar dulu lah. Sebab kalau hampa perasan, kalau hampa pakai yang standard punya, dia punya tu terlalu panjang tau. Tak tahu motor aku ke motor A15 link macam mana. Tapi kalau motor aku memang aku perasan benda tu sangat tak selesa nak tarik dekat sini tau. Dia punya clutch tu dekat sini panjang. So tangan aku selesa kena terbuka besar macam ni untuk tarik. Sangat tak selesa. So bila aku tukar clutch ni, so aku dah adjust kat sini. Yang aku pakai sekarang ni adalah brand Simboy. So dia punya adjust kat sini. Dia bukan pakai clip. Sebab aku tak ambil yang clip tu. Sebab kadang-kadang orang selalu duk tukar tau. Kalau bila apa parking kan, tai tangan ha. So dia pun selalu duk tukar kat sini. So bila pakai yang boleh pusing ni agak susah untuk adjust. Tapi pada aku sesuai lah pakai RCB nya. Tak mahal mana pun, harga dia dalam 50 lebih something lah. Semua barang ni aku akan letak link Shopee untuk hampa beli kalau hampa nak beli. Dan yang terakhir adalah ini dah, belah USD fork. Ini bukan tukar lah, ini turunkan fork lah. Just fork bagi sedikit rendah. Ini aku turun dalam 1.5 inci lah. Turun fork ni adalah sebab motor ni terlalu tinggi dan agak lenguh pinggang. Sebab tangan aku jadi macam memanjang ke depan kan. Tapi bila aku turunkan fork ni jadi sedikit rendah, kaki aku pun sampai. Dan lenguh tu kurang lah, memang kurang banyak dekat tangan. Ini bergantung lah, pada turun boleh sampai 2.5 inci pun boleh. Tu maksimum lah. Ada memang lowered betul lah, boleh sangkut mat guard kan. So aku turun dalam 1.5 inci saja. Tapi kalau
apa nak tambah turun banyak, apa turun 1 inci pun dah ngamak kuasa. Gantung pada ketinggian apa juga ah, dan keselesaan apa bila riding tu kan. Okay, so tu je lah yang aku tukar. Fender, lepas tu signal sekali, signal depan, windshield dengan lever. Tapi kalau hampa nak ada bunyi mesin jahit, hampa boleh tukang exhaust sekali lah kan. So tu je lah yang aku tukar dekat motor 15 aku ni. Tak banyak pun. Aku rasa total cost untuk tukar semua benda ni yang aku cakap ni, tak termasuk exhaust kan, bawah pada RM200 kalau hampa boleh buat sendiri. Tapi dulu aku pi tukar dekat KL, sebab masa tu aku dah pergi KL, alang-alang aku dah sampai sana, aku tukar tu habang kat sana. So siap pasang apa semua tu dalam range RM300 juga ah, semua sekali yang aku tukar ni. Tapi kalau hampa boleh beli barang dekat Shopee dan buat sendiri, memang boleh dapat bawah RM200 lah untuk semua benda yang aku cakap ni tadi. So guys, itu je untuk video kali ni. Simple, boleh tengok pemandangan tasik dekat sini. Aku harap untuk perkongsian aku kali ni berguna untuk hangpa yang mana user-user standard kan, baru beli motor tak tukar apa lagi. So hangpa boleh fikir-fikirkan untuk tukar benda-benda yang aku cakap ni. Macam biasa, yang pada hangpa yang dekat luar sana naik motor, hati-hati di jalan raya, dan jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, ciao. Oh, Fatimah.